gara-gara pagi, siang, sore, malam dia ngambil kerjaan. Jadi gak sempet tidur, gak sempet istirahat, makanya nih ngantuk nih bocah nih. Kerja malam juga? Iya kok ngaji. Semalam saya ngeliat dia nyapu. Pokoknya pekerjaan dari bule harus kalian lakukan dengan cepat dan tap 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 tap. Bule enggak mau tahu, 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 tahu. Undangan ini harus selesai dalam 2 kali 24 jam. Awas, jangan sampai ada yang kelewatan. Kalau kelewatan, bule? Putar balik. Udah, maaf, Red. Enggak usah manceng. Tunggu apa lagi? Ayo, segera berkarya. Assalamualaikum, bule. Waalaikumsalam. Baik, Ma, mendingan kita gak usah sebarin aja, langsung kasih ke Bang Saan. Ayo, Bana. Tapi, Pak, acaranya jadi sebarkan, Ma. Pak, jangan-jangan itu undangan halunya si Wiwi kali. Ya, biarin saja, toh, Bu. Saya kesian doang, Pak, sama dia. Wi, undangan apaan itu? Mas Irman, Mas Gabung. Hah? Ya boleh. Kalian punya handphone? Ada. Ada kardusnya? Ada, boleh. Ada chargernya? Ada, boleh. Ada headsetnya? Ada, boleh. Berarti bisa buat foto dong? Bisa, boleh. Bisa banget, boleh. Jangan lupa, kalian foto orang yang bersangkutan dengan membawa undangan untuk bukti dokumentasi yang akan diserahkan kepada bule sebagai bentuk verifikasi kalian telah melaksanakan tugas kalian. Kalau butuhnya kamera, kenapa tanya kardus, charger, dan headset, bule? Iya, bule. Lah, emang siapa yang tanya tentang kelengkapan handphone kalian? Bule, tadi. Iya. Apa ya? Ayo, mana? Trikis, ayo, tunggu apa lagi? Puruan, apa? Kelaguan banget amat lu, Wi. Pak Tuh. Ini adalah undangan pernikahan saya. Karena Pak Dur itu adalah tamu VVIP, maka undangan akan diberikan langsung oleh mempelai wanita. Ini Pak Dur, mohon diterima. Pak Dur mohon datang bersama pasangannya. Heh, maksudnya pasangan yang mana? Lah ya Jalu sama Rino. Siapa lagi emang? Jangan ajak burung. Pak Dur, mohon diterima undangan dari saya. Terima kasih. Ya Allah. Mama diseruduk. Terima kasih, terima kasih. Zaki, Toto, Bu. Coba aja di nyubu. Ingat kata Bule Wiwi, sebarin nih undangan, ya. Ingat tuh. Ya tapi kan kata Funky jangan disebarkan. Ya terus kayak gimana dong? Kudu kayak gimana kita? Makanya Ambo tanya sama Waang, karena Ambo bingung, Ma. Kok balik-balik nanya lagi sih? Eh! Udah gulung. Eh, Bang Ambo. Dari mana lo pada? Apaan tuh? Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Pemberi kebahagiaan, ya Allah. Bahagiakanlah bule kami. Engkau Maha Mengatur rezeki, mati, dan jodoh hamba-hambamu, ya Allah. Berikanlah yang terbaik untuk bule kami, ya Allah. Kalaupun memang jodoh bule kami belum sampai saatnya, tolong Engkau tangguhkan sampai datang waktu dan tempat yang tepat untuk bule kami. Ya Allah, bahagiakanlah kami dan bule kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Yan, kalaupun kita berdoa, kudu disisipkan usaha juga. Aku doa, aku usaha. Kamu doa, kamu juga usaha. Tapi usahanya gimana ya, Mas?
kamu usahakan ngobrol sama bule. Soalnya tadi aku ketemu Irman gabuk mau nyebarin undangan. Untung ketemu aku dulu. Kalau enggak, berabe. Makanya aku cegah langsung. Tapi nanti bingung ya, Mas. Gimana caranya ngomong sama bule? Wani, ngapain senyum-senyum sendirian begitu? Wah, Mak tahu nih lagi seneng ya, karena kios Ismet buka lagi. Pasti Bu Ani mikir Ismet mau dagang lagi di sini ya? Saya nggak mikir gitu kok. Maaf ya Bu Ani, jangan tersinggung. Ini cuma mau ngingetin Bu Ani aja, jangan terlalu banyak berharap sama Ismet. Walaupun ini kios buka, tapi yang jaga di sini tetap Mak, bukannya Ismet. Biar bisa jagain sama ngawasin Ismet. Jadi nggak terus-terusan ke Bu Ani lagi. Maaf, jangan tersinggung. Siapaan pagi-pagi udah ribut? Siapa yang ribut? Itu barusan apa? Enggak. Awas kalau lu macem-macem. Kios lu gue pindahin ke toilet ya. Jangan. Galak amat. Assalamualaikum. Salam. Irman. Assalamualaikum Bang Bondan. Waalaikumsalam. Kenapa mereka masih di sini? Saya mau pancing Gondrong biar dia keluar, Bang. Irman, masalah bisa kita hadapi dengan kepala dan hati yang dingin. Saya tidak mau lagi ada keributan di pasar malam. Bukan saya yang bikin keributan, Bang. Tapi Gondrong dan teman-temannya. Jangan. Maaf, Bang. Maksud saya, jangan sampai kita terlambat baru menyesal. Tidak akan ada kata terlambat. Udah baca kan, Dik? Jadi begini, setiap orang yang ikut pengajian gue akan dapat snack. Mohon maaf nih, ini salah satu usaha gue buat narik orang-orang supaya ikutan ngaji bareng gue. Memang gak ada orang sepeduli gue, dan memang gak ada orang sesoleh gue. Ikut ya, Dik. Dik, jawab dong pertanyaan gue. Mau soleh kan? Kayak gue. Insya Allah, Bang. Alhamdulillah. Dari gue. Harus segera dibersihkan. Aduh, tepuk jidat terus anak ini. Ah, silakan dipanjang. Nah, dibalik. Dibalik. Siap foto kameranya. Iya, nah, pantat tuh digeser lagi sedikit. Nah, agak ke belakang. Ngeliatnya ke sini. Nah. Ada pergi ke depan yang ada tulisan Wiwi Dharmanya. Ah. Lihat kambu. Mukanya. Iya. Tunggu. Senyum. Enggak, jangan senyum. Jelek. Biasa aja. Oke, satu, dua. Indah enak kalau indah senyum. Senyum lagi, senyum. Ayo, udah senang. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Ambil lagi yuk.
Man, emang bener ya, idenya Bang Apoy keren. Ayo Bana, dengan begini kita jadi indah kenamar dengan Bule Wiwi. Ah, hai deh. Kami permisi dulu yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Di sini nggak ada juga. Harus nyari siapa? Enggak. Ah, kelewatan dua-duanya nih. Alafu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak Haji, pesan kopi hitam gak pakai gula satu ya. Iya, iya, iya. Ismet. 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 Iya Pak Haji. Bikin kopi ya. Iya. Bentar ya Pak Haji. Kamu ngantuk? Iya, Pak Haji. Ya udah meramin aja dulu, jangan dipaksain. Emang boleh, Pak Haji? Udah sana, istirahat dulu, tidur. Sana. Terima kasih, Pak Haji. Iya, iya, iya. Ini kopinya. Ya, makasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Ismet, lu paling-paling ya. Dikasih kerjaan, bukannya kerja malah dikasih kerjaan di mari lu. Emang kagak ada otak ini bocah nih. Ustom, biarin aja. Kelihatan dia ngantuk, kurang tidur. Daripada dia sakit, mendingan saya suruh meram aja dulu. Kong Haji, ini bocah nih, begini, gara-gara pagi, siang, sore, malam dia ngambil kerjaan. Jadi gak sempet tidur, gak sempet istirahat, makanya nih ngantuk nih bocah nih. Kerja malam juga? Iya, Kong Haji. Semalam saya ngelihat dia nyapu jalanan. Waduh. Iya, waduh Kong Haji. Nih bocah giat bener nyari duit dari hasil keringatnya sendiri buat modal kawin sama Bu Ani. Saya sih salut Kong Haji sama nih bocah. Cuman gak nyangke aja, senekat ini nih bocah nih. Dia ngorok.